Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai. Amin. Ya, langsung saja ke dalam pembahasannya di kesempatan kali ini. Sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara membuat ataupun nge-link di Instagram atau membuat NGL bio di Instagram. Nah, buat kalian yang memang masih kebingungan untuk cara membuat linknya, untuk stepnya seperti ini. Terlebih dahulu silakan kalian bisa unduh untuk aplikasi yang perlu kalian gunakan dan siapkan terlebih dahulu adalah NGL Anonymous Q&A. Oke, untuk aplikasinya seperti ini, silakan kalian bisa unduh terlebih dahulu. Kemudian masuk saja ke dalam aplikasi NGL-nya. Oke, seperti ini. Kemudian langsung klik Get Question ya di bawah yang sudah saya beri tanda juga. Oke, di halaman ini silakan kalian tinggal tuliskan saja username akun Instagram kalian. Oke, saya sudah mulai seperti ini. Kemudian langsung klik Done. Ya, klik Done di bawah. Ya, kita tunggu sebentar ya. Kita akan dilakukan kembali ke halaman selanjutnya. Oke, send me anonymous message sampai di halaman ini. Silakan kalian bisa perhatikan terlebih dahulu di bawah di step 1, copy your link. Dan di sini kita melihat juga untuk kopinya. Kalian bisa copy terlebih dahulu. Ya, setelah copy seperti ini. Oke, sudah disalin ya. Kemudian kalian di step kedua, share link on your Instagram story. Kalian bisa langsung klik ke share terlebih dahulu. Kemudian di step pertama ini, kalian bisa pilih ke gambar yang sudah dilinkari tersebut ya. Dan kita langsung klik ke next step. Oke, selanjutnya langsung pilih ke link di step kedua. Nanti saya akan contohkan ya di bagian stiker ini. Oke, next step. Kemudian di halaman ketiga ini, langsung pastekan ataupun tempelkan link yang sudah kalian salin sebelumnya. Dan kita langsung pilih next step kembali. Ya, di halaman keempat ini langsung kalian tempelkan saja ke bawah ya. Oke, seperti itu. Dan di sini silakan kalian langsung klik ke share on Instagram. Oke, pilih saja sekali. Kita langsung dialihkan ke halaman Instagram story ya, seperti ini untuk tampilannya. Di sini silakan kalian bisa langsung pilih ke menu gambar di atas ya atau stiker yang sudah saya beri tanda itu. Ya, kalian pilih sekali. Kemudian di sini cari menu tautan. Oke, di sini yang sudah saya beri lingkar juga menu tautan. Ya, sampai di halaman ini silakan kalian tinggal pastekan link yang sudah kalian ambil tadi teman ya. Ya, oke, ngl.link Firma Vicky 48134. Selalu langsung klik ke selesai di pojok kanan atas. Oke, seperti ini tinggal kalian perbesar saja teman ya. Oke, disesuaikan, kemudian geser ke bawah. Sesuaikan ke halamannya, selanjutnya langsung pilih ke send di pojok kanan bawah yang sudah saya beri tanda juga. Oke, langsung pilih ke cerita Anda atau teman dekat ataupun pesan. Kalian bisa pilih opsi tersebut ya. Saya akan membuat ke cerita Anda. Ya, kemudian langsung klik bagikan. Ya, kita akan tunggu nanti untuk tampilan story-nya sudah selesai. Langsung klik selesai ya. Oke, langsung kalian tinggal buka saja story yang sudah kalian lihat tadi ya. Oke, di sini mungkin jika ada teman kalian yang melihat story yang kalian buat dengan menggunakan NGL link dan teman kalian membalasnya seperti ini, klik di NGL link-nya ya. Oke, kita akan ulang. Klik seperti ini. Kemudian kunjungi tautan. Oke, jika kalian mungkin ingin membalasnya ke teman kalian yang membuat link sedemikian. Oke, saya akan gunakan seperti ini ya. Oke. Saya akan tulis pesan contohnya seperti ini. Kemudian langsung klik send. Oke, di sini sudah selesai ya, get your own message. Oke, sampai halaman ini kita bisa langsung cek saja ke halaman dari aplikasi NGL-nya untuk melihat pesan yang tersedia. Untuk stepnya di sini perlu kalian masuk ke menu inbox yang sudah saya beri tanda juga. Oke, di sini kemudian langsung pilih ke menu inbox ya atau dari kotak surat tersebut kalian klik sekali. Oke, di halaman ini kalian melihat pertanyaan dari teman yang membuka dari story Instagram yang sudah kalian buat. Kemudian kalian bisa langsung reply saja untuk membalasnya. Dan sampai di halaman ini kita sudah bisa membuat dari NGL link Instagram dengan aplikasi NGL Anonymous. Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.